Yo, welcome back again. Dan di video gabut kali ini cuy ya, udah lama ya. Mungkin udah seminggu lebih ya nggak upload lagi. Ya, di video kali ini gue pengen review ya, review event top up yang terbaru ya. Entah terbaru entah enggak, karena apa bisa udah hilang gitu ya event top upnya. Jadi mungkin nggak terbaru ya, tapi mepet ya. Oke guys, di sini kita akan review yang pertama ini dulu ya. Nah, yang pertama kita top up dengan senilai 200 diamond, kita dikasih yang pertama pet ya. Petnya namanya Wolfang ya. Ini keren sih menurut aku ya. Dapat pet, dapat blueprint, dan satu lagi yang paling kece yaitu dapat tas ya. Oke, petnya kurang lebih kayak gini ya. Ya, fungsi petnya terima EP atau HP ya. EP atau HP itu nyawa atau nyawa ini cadangan setiap kali rekan steamnya dirobohkan oleh musuh. Lumayan juga ini pet ya. Ya, nantinya kita akan review ya, mungkin ya besok lah ya. Keren sih soalnya ya, gue baru ini ya salut sama pet. Setelah pet yang apa ini namanya, tempat ini ya, tempat tas itu ya, agak ruang eventasi atau apa itu, lumayan. Ini paling OP sih ya. Karena apa? Kalau kita main squad ya, teman kita dihit, kita dapat EP dan HP ya. Tergantung, kalau EP kita full, bisa ke HP. Kalau full semua, mungkin nggak bisa ya, nggak fungsi. Ya, kurang lebih yang kedua kita dapat blueprint Carnivore Class ya. Ini blueprint Thompson ya. Oke, yang paling keren ini tasnya guys ya. Ini tasnya keren banget, ada apinya gitu ya, ngeri ya. Oke, event top up yang selanjutnya yaitu dapat ginian ya, apa ini? Karena gue ini ya, semingguan gak login gitu ya. Sama emoticon ini ya, keren sih. Ini baru emoticon ya, kelas banget ya. Lah elah, ini emot breakdown ya. Oke, let's go, kita klaim-klaim aja dulu ya. Oke, kita pakai aja langsung. Terus kita dapat apa ini namanya, blueprint. Setelah itu kita dapat tas, keren. Ya, mungkin tasnya pengen tak pakai season ya. Oke guys, kurang lebih tasnya kayak gini ya, jadi sinkron ya. Karena aku pakai bundle rempek, yaitu ada naga-naganya. Dan tasnya naga yaitu sinkron parah ya, ini set merah ya. Kecuali topi sama jenggot ya, nggak berwarna merah. Oke, kita ke pet dulu ya. Nggak usah di inilah ya. Keren sih. Skinnya warna. Ya elah, jelek skinnya guys. Ya udah, kita langsung edge ya. Oke, langsung gaskan. Kita klik sampai apa ini namanya, sampai mentok ya. Nah, keren ya, menurut aku keren ya. Tapi ini warnanya biru ya. Ya nggak apa-apa lah ya, setiap kali rekan tim dirobohkan ya. Keren. Oke, kita udah ngeklaim yang bagian itu. Setelah itu kita klaim yang bagian emoticon ya. Ini nggak terlalu penting, karena apa, karena gue juga nggak punya gitu ya. Apa ini namanya, langsung buka aja lah ya. Weh, lumayan sih, ketimbang lumayan ya. Weh, paling banyak 10 ya. Setelah ini kita klaim apa ini namanya, emoticon ya. Keren lah ya, di sini kita borong-borong event top up ya. Aduh ya. Setelah itu kita nyobain satu-satu ya guys. Ya, kita nyobain satu-satu. Ini 9 diamond, ini 9 diamond. Ya, belum ya, karena aku belum ini ngeklik. Ini 19. Ini. Nah, jadi kita cukup ini aja ya, 1 2 cuma 2 item doang ya kita mau nyepin ya. Karena nggak ada lagi guys ya. Oke, mungkin ini ya, mungkin 2 kali ya. Bismillah, semoga dapat ya. Apa itu,
Ya elah mahal kali, 25 berapa tadi? 29 diamond, mahal kali ya. Oke, semoga aja ini dapat ya dengan sekali klik. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Aduh. Lumayan sih. Tapi buat apa gitu ya. Tapi keren lah ya. Oh, 19 diamond ya. Ya enggak apa-apa sih. Kalau 19 gue masih mampu ya. Kalau berapa ini namanya? 29 diamond enggak mampu, guys ya. Oke, let's go. Ya elah, ya udah ya. Aduh. Setelah ini apa tadi ya? Default ya, kalau nggak salah. Senjata ya. Oke, kita pakai trik ya. Kita klik. Setelah ini kita geser buka. Ya elah, dapat sampah, guys. Oke, setelah ini nih ya. Semoga aja dapat ya. Kita klik tanda tanya dulu lah ya. Dapat ampas. Oke. Ya mungkin itu aja ya review event top up ya, guys ya. Semoga kalian suka dan terhibur ya, dan enjoy pastinya.